Hai sobat semuanya, welcome back to Sibuk Kreatif Channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan trik perkalian metode ala USA ya. Nah, trik perkalian metode ala USA itu seperti apa? Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Contoh soalnya itu adalah seperti ini, 64 dikali 44, seperti ini. Oke, 4 kali 4 sama dengan 16 ya, 16. Terus 6 kali 4 ditambah 4, yaitu 6 kali 4 24 ditambah 4 sama dengan 28. Nah, trik ini sederhana tapi ada syaratnya sobat semuanya. Syaratnya adalah seperti ini. Saya akan gambarkan, karena tadi adalah 2 digit, saya akan gambarkan udah L untuk sisi kiri dan R right ya, sisi kanan. Ini dikalikan L dan right ya, seperti ini. Nah, syaratnya itu sisi L ini jika ditambah, yaitu L ditambah L itu sama dengan adalah 10. Jadi L tambah L itu sama dengan 10. Dan sisi yang R ini nilainya adalah sama. Jadi jika di atas 4, maka di bawah sama dengan 4 ya, dan lain-lain ya. Jika 9, di bawah juga 9. Oke, kita coba lagi soal yang mungkin lebih gede ya bilangannya. Misal kita pakai 69 kali 49 ya. Nah, seperti tadi, ini sama nilainya, 9 sama 9. Dan di sisi kiri ini 6 ditambah 4 kan 10. Nah, jadi syaratnya adalah ini. Sisi kiri jika dijumlah itu adalah 10, dan sisi kanan itu nilainya sama ya. Jadi seperti ini tinggal dikalikan saja menjadi 81. Nah, sekarang ini kita kalikan 6 kali 4 ya, 24 ditambah 9 ya, 33. Jadi trik ini wajib dihafal. Trik ini sangat mudah dan sangat membantu sekali untuk hitung perkalian menjadi cepat. Oke, sobat semuanya, itu tadi adalah penjelasan mengenai metode perkalian ala USA. Semoga trik perkalian ini membantu sobat semuanya. Sampai jumpa di trik-trik perkalian pada video selanjutnya.